Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan peraturan daerah tentang syariat Islam. Terbaru, pemerintah Kabupaten Biren memberlakukan larangan bagi non-muslim duduk semeja di warung kopi. Standarisasi kafe, warung kopi, restoran sesuai syariat Islam ini dikeluarkan sejak tanggal 30 Agustus lalu dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meski demikian, Pemda Biren tetap akan menjalankan aturan tersebut demi tegaknya syariat Islam di Serambi Mekah. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Biren untuk mematuhi aturan tersebut. Tujuan Bupati selaku penanggung jawab di daerah kepingin Aceh ini benar-benar menjalankan syariat Islam dengan baik. Ini adalah merupakan himbauan saja kepada masyarakat supaya bisa menjaga bagaimana Islam itu yang sebenarnya, bagaimana syariat itu yang sebenarnya. Ini kan kepala daerah menghimbau saja kepada masyarakat supaya bisa tertib, bisa menjaga kemudian demikian. Dalam surat himbauan itu ada 14 item yang dikeluarkan. Di antaranya bagi pekerja wanita harus selesai bekerja pada pukul 9 malam. Warung serta kafe tidak boleh melayani wanita di atas pukul 9 malam kecuali dengan muhrimnya, suami atau saudara. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.